alhamdulillah seneng banget karena memang sebenarnya nggak nyangka bisa. Gimana nih, udah 5 hari masih trending satu? Alhamdulillah seneng banget karena memang sebenarnya nggak nyangka bisa bisa sampai trending satu, karena kemarin tuh aku mikirnya ya kalaupun trending ya trending 2 atau 3 gitu. Ternyata alhamdulillah banget bisa trending nomor 1, itu suatu hal yang kayak aku tuh mimpi gitu loh, bisa sampai trending 1. Ini kan single pertama, ada gak sih bakal bikin single 2? Insya Allah, sekarang sih masih lagi fokus ke single yang ini dulu. Mungkin nanti beberapa bulan ke depan bakalan keluarin ada lagu lain lagi gitu. Jadi sekarang masih fokus aja dulu ke apa namanya, single yang pastinya. Tapi single yang jadi tentang aku. Sebenarnya lagu lagu ini tentang, ya seperti yang ada di judul lagunya, tentang kepastian. Dan ternyata di Indonesia banyak sekali orang yang membutuhkan kepastian gitu. Makanya emang di Indonesia sih emang lagu galau lebih banyak, lebih kemakan ya dibandingin lagu-lagu yang mungkin yang cinta-cinta atau yang gimana gitu. Dan alhamdulillah pas udah milih lagu ini, ternyata banyak juga yang merasakan butuh orang yang butuh kepastian. Kalian ini menjadi kado juga nggak, sebenarnya bentar lagi mau ulang tahun. Alhamdulillah juga. Ini kado dari teman-teman, dari fans, dari banyaklah apa namanya, masyarakat Indonesia yang membuat lagu ini bisa jadi trending nomor 1. Kayak kemarin aku sempat dikirimin sama beberapa teman-teman, di DM-DM-in ke yang nonton pas apa, pas video kepek keluar tuh orang nontonnya tuh pakai laptop, pakai iPad, pakai HP 3 biji. Jadi makanya aku bilang, ya Allah, bisa sampai kayak gitu. Dan dari kemarin kebanyakan juga kayak emak-emak gitu-gitu banyak yang DM-DM-in aku juga bilang, maksudnya sampai segininya loh kita mau membuat lagu ini bisa jadi trending nomor 1. Bahkan di 5 negara lagu kepastian ini jadi trending. Iya, alhamdulillah di 5 negara. Kemarin tuh di Taiwan, di Malaysia, Hong Kong, Singapura, ya sama Indonesia. Dan ya aku benar-benar gak nyangka banget karena dalam waktu 8 jam bisa trending tuh nomor 6. Aku kayak, "Hah, ini serius nih beneran?" gitu. Sampai akhirnya bisa empat hari yang lalu ya trending nomor 1. Karena kemarin aku sempet, ah nggak mungkin trending nomor 1 tuh Blackpink, nggak mungkin. Ternyata pas pagi-pagi tuh aku bangun tuh nggak salah jam, masih jam 10 atau jam 11 ya, pas aku trending nomor 1, udah sampai nggak bisa teriak saking senengnya, udah sampai alhamdulillah banget. Antusias keluarga? Kalau keluarga alhamdulillah, bunda sama pipi tuh dari awal, dari pemilihan lagu sampai video klip sampai segala macam tuh bunda sama pipi yang terus ngedukung. Karena sebelumnya kan aku kan sempat nggak ngeluarin single tuh lama banget ya, dari aku SMP tuh terakhir deh kalau nggak salah, SMP tuh terakhir punya album itu pun sama pipi, nggak pernah yang keluar sendirian gitu. Dan ternyata dengan dukungannya bunda sama pipi, keluarga semuanya, teman-teman yang membuat aku bisa sampai sekarang, bilang kalau kamu tuh pasti bisa, kamu tuh punya kelebihan, kenapa sih harus nggak pede, kenapa sih digitu-gituin. Jadinya aku, oke, aku insya Allah bisa. Dan ternyata sama Allah ditunjukkan beneran aku bisa sampai kayak gini tuh, berarti memang ini jalan dari Allah. Ternyata ya memang kedepannya aku harus bisa seperti ini gitu. Mimi jadi, sendiri ada peran nggak sih di single lagu kamu? Karena memang aku kan apa namanya, kalau dari pemilihan segala macam itu aku dari aku sendiri ya. Cuman kalau sama bunda kan emang kita kan satu rumah, jadi apa-apa komunikasinya lebih gampang gitu. Respon jadi lebih banyak bunda, pipi, adik-adik aku juga gitu. Mimi sendiri merespon dengan trending 1, ada respon gak sih? Atau mengucapkan selamat atau apa? Ya mungkin kalau sekarang sih belum, mungkin nanti ada waktu mungkin ngucapin. Kalau sekarang sih belum. Rasa sedih gak sih di saat ini ekspektasi kamu? Enggak lah, aku seneng banget bisa trending 1, makanya jadi udah gak mau mikir-mikir yang gimana-gimana. Aku lihat-lihat aja apa yang di depan, apa yang aku jalanin. Karena aku seneng lagu bisa terima sama masyarakat Indonesia yang benar-benar sampai wah, aduh udah sampai gak tau lagi harus bilang terima kasihnya kayak gimana. Jadi kado istimewa gak sih? Iya, kado istimewa banget, karena kan sebentar lagi ulang tahun,